Jadi pertengahan tahun 2012 ketika saya membuat band ini lagi galau-galau dengan band saya yang dulu gitu. Saya berdiskusi dengan Rizal yang waktu itu juga satu band dengan saya. Kami diskusi, wah ini kayaknya kalau nggak ngeband lagi nih kayaknya nggak enak nih. Sedangkan band yang lama itu sedang vakum, dan saya coba untuk berpikir bagaimana supaya bisa ngeband kayak anak zaman sekarang biar saya anak bandnya. Ya akhirnya saya mengajak Rizal untuk membuat band lagi dengan nama Total Job. Pada saat itu saya terinspirasi oleh Formal Day Junkies ya untuk membuat band ini, karena saya berdua suka dengan band itu. Ya, akhirnya saya membuat dan menggarap beberapa lagu berdua sama Rizal, dan ketika itu belum ada drum dan belum ada bass. Kira kita cari-cari, kita bertanya kepada teman-teman siapa nih kira-kira yang pantas untuk ngisi posisi bass. Akhirnya pada itu teman saya menawarkan yang namanya Mas Eko. Kebetulan dia drummer dari salah satu band Shredded Hardcore, yaitu Moving Forward. Nah, lebih dikenal lagi namanya Kiwil. Ya, saya coba kontak dia dan saya coba latihan, akhirnya masuk cocok dan akhirnya berjalan. Seiring berjalan saya ketemu dengan Dosi Antiseptik. Kebetulan pada saat itu kita satu panggung ya, dan kita mencoba untuk menawarkan Dosi untuk mengisi posisi bass, dan akhirnya Dosi mau untuk mengisi bass di Total Jet. Dan posisi Protetek sekarang Rizal pada gitar, Kirill pada drum, dan Josi pada bass. Diskografi Total Job, kita baru ngeluarin demo ya yang berisikan 6 lagu yang dirilis oleh kami sendiri tanpa label, dalam format kaset hanya sekitar 50 piece saja, dan itu pun sudah habis terjual. Dan rencananya kita akan menggarap full album dalam format CD dan kaset. Ketertarikan gue untuk mengenai musik etnis itu sudah lama gitu ya, dari sekian gue dengerin beberapa band yang hardcore gitu dari era tahun 90-an, tahun 2000-an. Cuman yang bisa masuk ke kuping gue nih, sama ke hati gue nih, ya gue jadi cinta sama band pada era-era tahun 80-an. Menurut gue ini asik untuk dimainkan, dan bener-bener apa ya, beda daripada yang lain gitu aja. Kalau dibilang jarang sih enggak ya, di scene hardcore punk Indonesia ya, Jakarta, Bandung, Depok dan sekitarnya sudah banyak yang main musik etnis ya. Nah, contoh seperti daerah Borat, Pagnum, Execute, terus Happy Back, dan beberapa band lainnya gitu ya. Ya, yang gue tahu itu ya hanya sekedar itu ya. Mungkin sebelumnya juga ada kayak The Jing, Triple X, dan kalau yang di kota-kota lainnya, gue belum pernah dengar gitu ya. Sebenarnya sih ada ya, nggak hanya di kota-kota besar aja gitu kan. Mungkin mereka nggak terlihat aja keeksistensian mereka gitu.
sisi etnis hardcore band di sini di Indonesia ya, mereka tuh apa ya, kalau bisa gue bilang terdiam dan tidak terlalu menampakkan dirinya gitu kan. Mungkin kalian juga bisa bisa melihat itu beberapa band itu yang jarang main ya. Jadi, mungkin dia mereka main tuh dan kalian lihat tuh di acara-acara tertentu gitu kan. Dan sebenarnya mereka itu ada dan entah mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing atau memang belum ada kesempatan untuk bermain, walaupun ya memang ingin berjalan apa yang mereka inginkan aja. Tema lagu tertarjuk temanya sangat sederhana ya, yang ada di pikiran gue juga tuangin dalam tulisan dan gue jadi lagu. Dan dari semua yang tertarjuk itu ya, kalau menurut gue pribadi sih nggak ada yang bermakna luas ya, cuma sekedar gue buatnya ya, ya inilah tertarjuk gitu kan, dengan lirik yang kesederhanaannya, dengan musik yang sederhananya. Jadi kalau menurut gue buat lirik itu ya apa yang gue rasain aja pada saat itu aja gitu, nggak terlalu gue memperluas buat kayak gue menceritakan tentang menggambarkan sesuatu tentang politik keadaan di negara ini atau gue benci sesuatu yang benar-benar gue benci gitu. Ketika gue rasa pada saat itu ya gue buat pada saat itu juga. Acap, acap gue buat ketika gue berjalan menuju sesuatu tempat pada dini hari ya, itu ada razia besar dan akhirnya gue diberikan oleh si baju coklat itu. Dan gue pun perkenal aja itu, dan memang pada saat itu sebenarnya sih gue gak bersalah atau apapun ya, mungkin menurut polisi sih salah ya, salah dalam arti ya gue gak punya surat-surat lengkap, kebetulan memang gue gak punya SIM. Dan ketika gue berkomunikasi dengan si baju coklat itu, gue kasih beberapa uang, akhirnya dia gak mau, terus dia minta sekian, gue sanggupin pun dia gak mau ya, daripada bikin pusing akhirnya bilang aja lah. Dan pada saat itu ya gue benci dengan si baju coklat itu. Sebenarnya sih gue gak benci amat, beberapa saudara gue juga cuma anggota polisi juga, jadi ketika pada saat gue bilang itu ya gue membuat diri keesokan harinya gue tuangin dalam lagu, jadi lagu acap. Semua berkesan, tapi yang paling berkesan itu ketika gue main bareng sama band Rancus itu kalau nggak salah apa ya, Wake the Dead ya, di Depok. Kebetulan Joshi bisa hadir dan bisa main, gue itu sangat berkesan. Dan sebenarnya jarang kita main dengan personil lengkap, dan itu acara yang paling berkesan menurut gue dibandingin acara-acara yang lain. Tapi semua acara-acara yang pernah kita main itu berkesan, tapi itu yang paling berkesan. Black Flag, karena Black Flag kan sudah reunian lagi tuh, dan isunya juga mereka kan akan, bukan isunya sebenarnya sih, mereka akan tour Australia gitu. Ya gue berharap mereka bisa datang ke Indonesia gitu kan. Dan kalau memang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pembuka openingnya Black Flag, wah mungkin gue bugil kali. Tapi itu gak mungkin lah, karena masih banyak band-band yang keren.
dibanding total job. Planning tour, kita akan planning tour pada bulan Agustus tahun ini di beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebetulan sudah fix kita main di Kediri, di Sragen, di Ponorogo kita masih nunggu konfirmasi, di Malang pun kita akan transit dan kemungkinan besar kita juga akan dibuatkan gigs di sana. Dan sebenarnya masih banyak lagi kota yang kita inginkan, cuman kita belum sempat kontak-kontak beberapa teman-teman di luar kota sana. Yang baru kita kontak hanya beberapa kota saja. Jadinya insya Allah semoga tur kita ini akan terrealisasi pada bulan Agustus. Jadi jika kalian ingin ikut, silakan aja. Jangan lupa bawa cewek-ceweknya ya. Saya ini band, salah satu band Bogor nih, namanya The Kuda. Ini gue juga baru tahu nih band nih, The Kuda ini. Ternyata gue dengerin memang bagus nih bandnya, lagunya juga keren. Pokoknya gue banget deh tuh The Kuda tuh. Gue juga baru tahu tuh di Bogor ada band yang seperti kayak ini. Ya sekilas kalau gue dengerin di luar tuh kayaknya hampir-hampir mengerempet kayak ada Secret Prostitusi tuh. Terus apa lagi ya? Take It Back gak mungkin ya. Terus Comeback Attack, jujur gue bosen gue kayaknya. Apa lagi ya? Mungkin Borat. Borat tuh juga jarang show tuh ya. Gue kebetulan juga pas main bareng sama dia nggak pernah ngeliat performance dia tuh. Ya semoga aja lu bisa main bareng lagi nih sama nih band nih. Pokoknya yang gue pengen liat tuh dua band ya, The Kuda sama Borat. Roots sangat penting ketika lu menjalankan sesuatu di hardcore punk itu. Lu harus tahu di mana lu bisa mempelajari sebuah roots ya. Ketika lu pelajari itu, lu bakal tahu gimana nikmatnya menjalani yang lu inginkan di hardcore punk scene itu. Ya gak mungkin juga dong ketika lu tahu dengan hal-hal tentang AC punk tapi lu gak tahu rootsnya gitu kan. Dan terus ketika lu ditanya juga lu gak tahu apa yang lu mesti jawab gitu. Sedangkan sekarang media udah mulai gampang banget untuk mencari hal-hal seperti kayak gitu kan. Kenapa apa susahnya kalau ingin belajar gitu, jangan sekedar cuma menjadi ikut-ikutan. Lagi trennya ini lu pengen kayak gini, lagi trennya ini lu pengen kayak gini, cuman lu gak tahu itu rootsnya awalnya tuh kayak gimana gitu ya. Lebih nikmatnya kalau lu mempelajari rootsnya itu, ketika lu sudah mempelajari roots itu, lu bakal menemukan titik indahnya di mana lu bercinta dengan dunia hardcore punk scene. Next, dalam waktu dekat. Satu, gua mau nyari pacar baru dulu nih. Pacar baru. Bercanda. Dibilang pacar enggak. Mencari apa ya, Max untuk band Total Joke ini, gue ingin garap album baru dulu yang sempat tertunda dan merekamnya hingga menjadi sebuah album yang sangat romantis yang bisa lo dengerin nantinya dan lo bisa nikmatin ketika lo tidur, lo berak, lo pacaran, pokoknya gak bakal bisa lo lupain deh nantinya. Lemari Kota Webzen. Wah, ini nih editornya nih gue demen nih. Ganteng nih, punya band keren nih. Nah bandnya Comeback Attack nih. Ini bandnya gue perhatiin semakin hari semakin ajib nih bandnya.
Apalagi dengan belum lama mereka baru ngeluarin album tuh ya. Kebetulan gue juga sudah beli kasetnya dengan kemasannya. Gue bilang nih, gak kepikiran juga nih kalau ngeliat kemasan band ini nih. Kita kan perokok. Wah, oke juga nih packaging dari band ini nih. Rokok dan kemasan cover dengan rokok, dengan konsep otak rokok itu. Yang di dalamnya berisikan kaset. Gue sendiri belum kepikiran untuk packaging seperti kayak gitu. Yang pastinya ini band keren, dan lemari kotak webgen itu juga keren, banyak-banyak artikel dan isi dari lemari kotak webgen ini mantap lah. Oke, pesan terakhir dari gue, support band lokal, beli kalau beli kaosnya atau merchandise dari band itu, lo harus juga beli fisiknya, rilisan fisiknya, entah tuh apapun bentuknya, lo harus bisa balance. Dalam arti gini, ketika lu beli kaos ya gitu kan, dengan lu suka sama tuh artworknya atau desainnya, tapi lu nggak tahu musiknya, ya sama aja juga bohong kan. Lebih baik ya lu beli dua-duanya itu, alangkah indahnya kalau lu bisa membeli tuh dua-duanya.